Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ketemu lagi bersama saya Maman Romantik, masih tetap di channel Pegawai YouTube yang akan membahas tentang Tugu Garuda Pancasila ya. Sebelum melangkah lebih lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, and comment. Yuk, berangkat. Cekibrut. Kalau Pancasila itu pembuatannya sekitar tahun 7 bulan. Antara 74-75 lah. 74-75. Jadi sekitar 50 tahun, Pak ya, kurang. Ya 40 berapa ya? Iya. 45 tahun. Heeh. 45. 45. 45. Iya. Di eranya Pak kepala desa siapa, Pak? Pak Satuyar. Iya, Pak Satuyar. Ya, ejaan lama, Pak. Ya, J dibaca Y. Betul sekali. Terima kasih, Pak Kepala Desa. Untuk ini sering direnovasi atau dirubah-rubah cat, Pak? Kalau renovasi enggak pernah, cuman kalau catnya sudah pudar baru. Ya. Cuma cat aja, wis. Cat itu ya jahe kan pudar, Mas. Iya. Itu di tulisan Bhinneka Tunggal Ika juga sudah agak luntur, Pak. Iya. Belum terpikirkan kita aja. Untuk daerahnya Bapak belum pernah nyentuh ini belum, sama sekali? Belum pernah nyentuh sama sekali. Ya mungkin bisa nanti disentuh, Pak. Ya, disentuh aja. Sentuh gitu aja udah. Kan iya kan jadi.